Aku teruyung nanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku teruyung menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Di bumi yang indah aku berada, menjelma jadi manusia, mencari teman sehati sejiwa untuk ku jadikan ratuku. Sudikah terima cintaku ini, walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Aku teruyung nanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Ya, takut. Dengar. Tunggu. Tunggu. Ini. Ay, takut, Dengar. Ay, aku takut. Kita nak buat apa ni? Kita kena berani. Okey. Bila kita sampai tiga, kita buat sesuatu ni, okey? Okey. Satu, dua, tiga. Skandal pun tak guna. Alamak, mana pula perempuan ni lari ni? Ada apa-apa masalah ke? Ni ha, kunci saya buat hal pula. Tapi kalau saya nak call mekanik time ni memang tak dapatlah kan? Ada apa-apa yang saya boleh tolong? Macam ni, sebenarnya ofis saya dekat sini. Rumah pun dekat Jalan Ampang je. I park kereta dekat sini. You boleh drop me anywhere nearby. Mungkin kat jalan besar dan I boleh ambil taksi. Alah, come on lah. Kita sesama manusia kena tolong kan? Lagipun dengan tempat keadaan macam ni, saya rasa hanya perempuan saja yang boleh percaya, betul tak? Baik betul lah Yuni. Susah nak cari manusia macam awak.
Nama saya Seri. Saya Atika. Jom. Sekala semua hidup boleh kan? Boleh. Boleh. Saya nak buat cantik cantik rumah baru nanti. Yalah. Cleo, selamat pagi. Nak minum? Ha? Duduk. Pakcik dah siapkan semua. Kita pun dah lama tak minum sekali kan? Duduk, duduk. Pakcik tengah cerita dengan ayah pasal rumah baru. Makcik nak buat renovation, nak buat cantik-cantik. Makcik nak pergi tengok rumah baru makcik. Cantik tak? Tapi ayah. Tak ada tapi-tapi, minum dulu tu. Nanti lepas tu baru Cleo boleh cakap apa saja. Kami tak kisah. Kami mak bapak yang sporting. Rumah baru makcik tu nanti makcik nak panggil Rizaman Ibrahim nak buat jadikan interior designer. Makcik nak buat rumah makcik jadi warna biru. Kelas dah. Kan? Abang. Ni borang yang awak kena sign, saya dah bulatkan yang mana satu yang awak nak kena sign. Yalah. Sini. Ya. Dah. Sini. Lagi. Sini. Ya. 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 Ada lagi. Sini. Ya. 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 Dan yang paling penting sekali di sini. Sini eh? Macam itulah. Kenapa tak makan? Ayah. Kenapa ni? Peti perut. Anak perempuan memang macam tu. Datang bulan. Okey, Puan Jamie. Jangan risau. Saya boleh handle semuanya. Semua berdak datang. Okey? Bye. Dah tengah hari ni, takkan tak sampai-sampai lagi? Itulah dia. Biasanya Encik Rosli dan Puan Jamie tak datang, dia mesti datang. Hai. Dah kena Mak Isah kau-kaunya, tak reti-reti lagi. Ha? Hari Mat, I rasa kan, dia tu dah tak kuasa dah nak ambil tahu hal kafe ni tau. Dahlah dia tu ratu imu. Awak call lah dia, tanya. Lupakan hal semalam. Awak pun tahu kan kenapa dia buat macam tu dekat awak? Tom? Yelah. Tu yang malas tu. Tak dapatlah.
Tak dapat. So, bila kita nak mulakan operasi pemulihan dia tu? Hmm? Takkanlah saya nak kerja bila saya sisaukan awak. Lah, tak payahlah berkorban sampai macam itu sekali dekat aku. Jom, hantar aku balik kafe. Awak dah keadaan tension macam ni pun nak pergi tempat tu? Tak payahlah. Apa-apa jadi, kang. Elok kita dah release tension tadi, tension datang balik pula. Ya. Thanks. Betul, tadi tekanan aku hilang sekejap. Taklah, aku pun tak fahamlah kenapa aku ni macam cepat naik angin, cepat emo. Yang aku pelik tu, aku boleh gaduh dengan Tom. Sudahlah, Cleo. Sebab tu saya tak galakkan awak. Rapat sangat dengan kawan-kawan awak. Bukannya apa? Untuk kebaikan awak gak? Habis tu macam mana? Itu aja dunia aku. Saya sanggup bawa awak lari dari sini. Lari daripada kampus, daripada kawan-kawan awak. Cukuplah dengan tempat, dengan rutin bosan ni. Awak suka pergi pulau kan? Apa kata saya bawa awak pergi Si Padang, Sabah. Tempat tu macam syurga. Indah sangat. Aku teruyum nanti cintamu. See you next week then, inshallah. Okay, thank you so much. Okay, bye. Please send Peshawar and Karachi's file to my room. Alright. Oh, wow.
Kalau kau tengok Alec ni, mesti cari. Ah, mana boleh lawan perempuan bersyawal. Lagi cun. Jangan cakap banyak. Tengok dulu. Baru kau tahu. Come in. Masya Allah. Ini dokumen dia, Encik Malik. Ada apa-apa lagi? No, thanks. Walid, kau punya ke? Berganti Siri. Siri dapat offer kerja di Kanada ikut boyfriend Masale. Perempuan tu datang office nak minta kerja. Aku pun tunggu apa lagi. Komputer, English semua pandai. Nak penting, solo lagi. Boyfriend pun tak ada. Apa tunggu lagi? Ah, kau gila ke? Semenjak pecah rahsia, aku dengan perempuan Thailand dulu. Bini aku pasang spy. Kalau macam itu, kau rekomend aku? Sorry lah bro, sekarang dia jadi project manager untuk Daniel. Selalu dia keluar cari project. Kalau muka macam tu, projek Labu Raya KL sampai langit tu pun boleh dapat. Kau Seri. Hah? Apa dia? Nak lepas. Seri. Duduklah dalam tu. Awak tak pernah tengok penyu mengawan kan? Dekat sepadan lah tempat dia. Dekat sepadan tu ada gua-gua bawah air. Di situlah tempat penyu-penyu pergi untuk mati. Lambat tulang-tulang kat situ. Cantik boleh tengok. Wah, memang meletup. Tapi tak apalah, thanks. Aku tak nak pergi. Ke awak tak boleh tinggalkan budak tu? Budak tu? Siapa? Awak tak tahu pula. Kau ni merepeklah, Daniel. Aku dengan dia kawan je lah. Saya tengok dia macam mereng je kat awak. Macam datang kat cinta je. Tak tahu. Tapi kalau betul pun, itu hak dia kan? Okey. So, kira confirm lah. Awak tak ada apa-apa dengan dia? Confirm? Asal kau tanya aku macam tu? Kalau confirm tak, adalah peluang. Apa yang kau merepek ni? Jauh ke situ pula, sampai ke sipadan sana. Dah, aku dah balik kafe. Hey, tadi kata tak ada apa-apa dengan dia. Tak sabar-sabar nak jumpa dia pula. Aku tak sabar jumpa kucing akulah. Alasan. Dah nak habis coklat Mak Lan tu dimakan. Tapi lihat lagi lah perempuan ni nak dengar cakap aku. Pasal anjing dengan kucing. You mesti suka. Tengok macam mana nanti. Apa-apa aku call, eh? Okay. Bye, thanks. Hmm.
Jimmy. Mesti kita ada masalah. Okey. Aku rasa benda ni halunisasi kau je ni. Tak, betul. Aku nampak real. Aku budak tu macam ada kuasa kot. Power. Kalau macam tu kita nak confirmkan lagi, kita kena gunakan mak lang hitam ni. Kan? Kan? Ah, okey. Jom kita pergi sekarang. Hei! Kut! Hih! Hih! Nak pergi sekarang. Lepas tu, Cleo jatuh kat tangan dia orang. Habis tu? Sekarang ni, mak lang hitam tu bukan macam orang biasa. Dia tu hidup dalam zaman milenium. Lupa je kau. Sabarlah sikit. Mana tempat aku? Aku terlalu yok nanti cintamu. Tak payah. Tak payah? Eh, macam mana kalau Cleo ni ada sakit lain? Kalau kritikal macam mana? Kita balik rumah. Inilah masa paling sesuai. Hello, Mak Lang. Jamie ni. Mak Lang nak minta tolong sikit boleh tak? Ha, awak hai ingat aku ni apa? Ha? Hai ingat aku ni apa? Bomo bilan kau boleh anytime, no? Telefon? Alah, Mak Lang, janganlah macam ni. Ni, tak tahu ni sekarang ni, tak tahu diorang bawa Cleo pergi mana ni, tak tahu. Awak hampa tak tahan ni pun. Selama ni, saya tak terlintas langsung. Sekarang ni buat saya perasan. Mak Lang, tolonglah Mak Lang. Tolong tengok-tengokkan budak pulau tu. Ni, betul ke apa yang Diana nampak? Tuan-tuan, betul kot Mak Lang. Ha, macam ni, no? Kalau lagu tu aku charge triple, no? Sebab dia appointment yang tak ada consultation, appointment macam tu memang kena charge mahal sikit, no? Berapa? Okey, Mak Lang, setuju. Tak apa. I will call you back, no? Okey, bye. Okey, bye-bye. Bagus juga, no, macam ni, no? Kalau kita ni, duit banyak macam ni, tahun depan aku beli pulau kondo, no?
Ael. Sekejap. Ya, Puan. Engkau simpan duit collection semalam kat mana? Dalam peti cash biasalah, Puan. Berapa? RM5,000 lebih juga. Tu cash. Kalau kat kredit rasanya dalam RM2,000. Semua ada dalam akaun. Saya dah update dah. Puan ceklah. Masalahnya ni aku dah kira dah ni. Ada RM1,000 je kat sini. RM4,000 lagi mana? Puan dah kira betul-betul ke? Eh! Hey! Kau ingat aku kurang cerdik macam kau? Matematik aku satu tau tak? Ni sekarang ni, mana lagi RM4,000? Ada RM1,000 je ni. Baik kau cakap tu betul dengan aku sebelum aku check receipt dengan akaun. Kau cakap! Memang. Collection semalam semua RM5,000 lebih. Saya sendiri yang letakkan duit tu dalam peti cash tu. Oh, maknanya dekat kafe kita dah toyo lah ya? Sekarang ni aku nak kau panggil semua pekerja jumpa aku sekarang ni. Pergi sekarang! Apa yang awak dah buat kat Cleo ni? Tenang, Jose. Sabar. Kami cuma nak membantu. Bantu apa? Kalau Cleo sakit, kenapa tak bawa pergi klinik? Kenapa bawa balik rumah? Uncle Rosli, diorang ni memang betul nak bantu. Diorang yang tolong Cleo. Tolong apa ni? Cleo ada rumah kan? Kenapa tak hantar balik rumah? Uncle Rosli... Nasib baik Aunty Jamie bagi tahu. Kalau tidak, tak tahu apa jadi kat Cleo. Sebenarnya Uncle Rosli... Sudah! Uncle akan bawa Cleo balik. Tapi... Siapa yang kita belum cek lagi ni? Baik Adi dan Mat. Mana baik diorang? Ni. Cek baik diorang. Ni. Saya nak awak semua jadi saksi ya. Kita buka beg dia ni tengok apa ada dalam. Takut manalah tahu tengok-tengok barang dia pula yang hilang kan. Cepatlah Mael. Sejarah yang paling besar yang pernah jadi dekat kafe kita. Nampak tak? Nampak? Ha? Hello. Siapa? Atika. Project manager baru. Okey, okey. Dia kat mana sekarang? Sorry, tadi jalan jam. Awak... Atika. Handsome juga awak ni. Awak pun cantik. Itu je? Seksi. Menggoda. Lagi? Tak tahan. More beautiful.
sebuah pantai bersama dengan ayah dan... Patu bila dia patu bila balik, Ivy ni sukses. Tahu dekat semua orang, idea ni. Ya. Hai. Ni kenapa ni? Ya? Panas-panas ni. Main kat mana tadi? Tu rambut tu. Eh, baju ni betul kan? Minum lagi abang. Ya, ya. Ya. Kenapa bang? Abang mengantuk ke? Abang pergi masuk tidurlah. Biar je cawan tu kat situ. Saya bawa keluar jalan-jalan ni. Yalah. Ya, sayang. Alah, makcik. Alah, terjunlah. Nah, kan makcik dah janji makcik nak ajar keluar berenang, kan? Janganlah takut macam ni. Keluar terjun dulu, lepas tu makcik terjun. Eh? Okey? Terjun. Kenal I? Mesti I glamour kan sebab tu kenal I.
Jamie yang bimbang. Atika pihak kita. Dia tahu semua. Dia tahu semua? Tapi jangan bimbang. Atika boleh offer kita sesuatu yang sangat berharga. Ni, apa yang berharga sangat ni? I dan Ari datang dari tempat yang sama. Setingginya gunung sedalam lautan, demi cinta akan ku daki ku selam. Harus ku jagamu siang dan malam, mencintaimu, menyayangimu untuk selamanya. Sudikah terima cintaku ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama. Yeah. Aku putra duyung menanti cintamu, akan ku bawamu ke alamku. Aku putra duyung menunggu cintamu, hidup bersamaku di duniamu. Terima cintaku ini walau berbeda, namun aku percaya kita ditakdirkan untuk bersama.